Selamat malam pemirsa. Untuk pertama kalinya Abu Bakar Bashir menggelar dan mengikuti upacara peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di pondok pesantren miliknya di Ngeruki, Jawa Tengah. Sementara itu fakta baru terungkap dalam kasus kematian Brigadir Yosua, yakni adanya transaksi mencurigakan dari rekening Brigadir Yosua ke salah satu tersangka setelah ia dinyatakan meninggal dunia. Ulasannya akan menjadi topik utama Prime Time News untuk hari ini bersama saya Fitri Megantara dan rekan Afiani Malik. Prime Time News akan kami awali dengan Prime Flash. Sebuah berita di televisi memang tidak lengkap jika kehilangan satu elemen penting. Salah satunya adalah sang pembawa berita atau presenternya, yang dituntut harus tampil mempesona di depan layar kaca. Dewasa ini banyak stasiun televisi yang menyeleksi ketat para news anchor atau presenternya, mereka harus bisa menampilkan image yang pas dari sebuah berita tersebut, agar mereka sedap dipandang oleh para penontonnya. Salah satunya kedua presenter Metro TV yang cantik ini, Fitri Megantara dan Afiani Malik. Assalamualaikum pemirsa, inspirasi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda. Pemirsa, perilaku korupsi masih merajalela dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Berita penangkapan para tersangka korupsi terus berulang dengan aktor yang berbeda dari pejabat tingkat pusat hingga daerah. Upaya untuk memberantas korupsi sudah dilakukan oleh para lembaga hukum, namun belum dikatakan berhasil. Selain penegakan hukum, bagaimana peran agama dalam pencegahan korupsi? Untuk membahas hal itu telah hadir di Studio Berita 1 dosen kajian keislaman Bapak Media Zainal Bahri. Assalamualaikum Pak Media. Fitri Megantara, meski tampak sudah berumur, namun kecantikan presenter satu ini tetap terpancar. Image dari siaran berita di program acara Metro hari ini sangat banyak disukai para penonton. Wanita kelahiran tanggal 2 Agustus tahun 1981 ini, mengawali karirnya pada tahun 2007 di acara Berita Topik, yang ditayangkan stasiun televisi swasta ANTV. Dan ia pun merupakan mahasiswi lulusan Fakultas Farmasi Institut Teknologi Bandung. Meskipun demikian, minatnya terhadap dunia jurnalistik menjadi dorongan untuk berkecimpung ke dunia pertelevisian sebagai news anchor. Fitri Megantara, atau biasa disapa akrab dengan sebutan Rara, selain menjadi news anchor, ia juga merupakan seorang ibu dari dua anak, yang harus membagi waktu antara pekerjaan dan membesarkan anak-anaknya. Hey guys, MHI akan segera kembali. Sekarang kita mau headline news pukul 17 waktu Indonesia Barat dulu, tapi setelah itu kita akan ada informasi dari Las Vegas soal penembakan massal yang paling brutal di Amerika Serikat. Kita akan ada aftermath-nya dan juga perkembangan kasusnya seperti apa, terutama juga profil penembaknya ini. Dan juga ada berita dari Gunung Agung di Bali, kondisi aktivitas vulkanik Gunung Agung dan juga kondisi di pengungsian. Tetaplah bersama kami di MHI, aku headline news dulu, dadah! Afiani Malik adalah seorang presenter Metro TV, dan ia juga seorang moderator pembaca berita dan seiyu berkebangsaan Indonesia. Ia dikenal karena membawakan program Metro hari ini, Headline News, Prime Time News, Top News, NSI, Prime Talk, dan Opsi. Selain itu, Afi juga mempunyai kecerdasan dalam pembawaannya saat membacakan berita maupun membawakan acara debat dan diskusi. Wajah dan bodi Afiani Malik memang sangat hot dan proporsional, ia sangat cocok untuk seorang news anchor pembaca berita. Dan ia juga diketahui kalau dirinya adalah penghobi buku komik dan penikmat kopi. Wanita cantik berusia 38 tahun kelahiran Jakarta tanggal 7 Oktober tahun 1984 ini, adalah lulusan SMA N70 Jakarta dan lulusan mahasiswi Universitas Indonesia.
Selain itu, ia pun memiliki paras cantik dan selalu smart dan murah senyum setiap membawakan acara berita. Hingga acara yang dipandu olehnya pun menjadi tidak membosankan dan lebih berbobot. Demikian mengenai artikel biodata terkait dua presenter cantik Metro TV, Fitri Megantara dan Aviani Malik yang bisa kami rangkum dari beberapa sumber media yang kami ketahui. Nantikan untuk konten video presenter lainnya di channel kami berikutnya. Silakan Anda subscribe terlebih dahulu tulisan merah di bawah ini, dan nyalakan juga simbol notifikasi gambar loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan konten video presenter News Ancor terbaru dari channel kami.